Truk hantam 5 ruko dan 2 mobil di Padang Panjang. Padang Panjang, Suhanus truk tronton BK8820 yang datang dari arah Padang Panjang menuju Solok menabrak 5 petak toko dan 2 mobil minibus, Senin 13/6 dini hari di daerah Kacang Kayu, batas kota Padang Panjang dengan Kabupaten Tanah Datar. Akibat kuatnya benturan yang dialami kendaraan ini, kabin truk sampai terlepas dari chassis, begitu juga dengan baknya yang mengalami pecah hingga muatannya tumpah berserakan. Beruntung sopir dan kernetnya selamat meski mengalami luka ringan. Di antara deretan toko yang terbakar adalah lapau nasi yang dikenal dengan nasi bakar, ujar saksi di sekitar lokasi. Melihat kondisi kendaraan, kuat dugaan mobil ini mengalami remblong sehingga sopir sulit mengendalikan kendaraan. Hingga berita ini diturunkan, peristiwa ini sudah dalam penanganan Satlantas Polres Padang Panjang. Bangkai truk dengan kabisan warna coklat masih di lokasi sudah dipasang garis polisi. Coba ibu, Ma. Tengok, mau ternyata. Iya, aku nak kena ya. Mau tak buat saya, deh? Tak. Mau tak jika? Iya. Mau tak jika? Mau tak jika? Untuk hijau kami semua cek, ya. Dalam tu gini tu? Iya. Tú tenés la caída y no la... Voy, coye, voy, coye, coye.